Selamat sore, lagi apa toh? Ibu-ibu, ada yang lagi di samping telepon, colok-colok telepon. Waduh, mau nyeleng full saya, suaminya nggak ada. Selamat sore, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Bobby, di Aribo Cari Pembantu Terbaik. Pasti gue lah, pasti beres. Senang sekali, kemarin kita di Kota Makassar hari pertama. Sekarang di Kota Makassar hari kedua. Kita lihat aja yuk, siapa yang mau ditelepon oleh para juri. Silakan. Informasi untuk semua yang sudah datang pada hari ini, nanti ada 4 game yang akan diberikan oleh dewan juri. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 game. Dari nomor 01 sampai dengan nomor 05 silakan maju ke depan. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Oke, saya Bapak Wanto. Iya. Saya sudah dari Mas Hari, Bu. Halo. 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 Selamat siang. Selamat siang. Dengan rumah kediaman Bapak Wibowo. Iya, benar. Pak Wibowo. Lagi keluar. Lagi keluar. Iya. Ya. Ini siapa? Dengan pembantu baru. Pembantu baru ya. Iya. Ibu, kita ini ada perkumpulan pembantu-pembantu di komplek ini. Ibu mau bergabung apa enggak? Masa sombong sendiri aja. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa ya. Saya bisa ikut arisannya. Kenapa? Soalnya saya orang baru di sini. Iya, Ibu pembantu bukan? Pembantu? Iya, sama dong. Makanya kita harus kumpul-kumpul. Ada syuting Aisyah di... Maaf, Pak. Mungkin tadi bisa diulang. Oh, maaf Pak, tidak bisa. Kenapa? Saya belum berani. Enggak, nanti saya bisa tanda terima aja, ibu tanda tangan. Nanti ibu pegang uangnya, nanti kalau misalnya bisa keluar. Maaf Pak, enggak bisa Pak. Nanti aja kalau Bapak Pari datang, saya kasih tahu. Oh, lagi mati Pak. Lagi mati? Ya. Oh, yaudah. Di rumah ada siapa Pak? Ya. Di rumah ada siapa? Ada, saya pembantunya, terus Pak Ando. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Sekarang lagi ada di Makassar dan sedang menuju ke tempat pertemuan di mana audisi di Makassar sedang dilakukan. Ini sekarang tinggal
80 peserta, dari situ akan turun menjadi 10 siapa yang akan ikut ke Jakarta, dan lumayan tertekan juga gitu. Yang pasti ya kita lihatlah antusiasnya seperti apa. Yang pasti kalau saya sendiri sangat antusias. Itu 1, 2, 3. Tujuannya betul-betul supaya kita ada sebuah reality show yang lebih merakyat gitu, ya enggak? Iya kak! Iya banget! Ya di sana? Memang betul-betul saya itu cari seorang pembantu untuk membantu di rumah tangga saya. Dan sekarang, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita pilih 10 yang akan berangkat ke Jakarta. Okay. Thank you.
selanjutnya. Nomor tadi 70 dikurang 10. 60. Adalah nomor 40.
Hidup Makassar! Hidup Makassar! Akhirnya pemirsa, penantian untuk menjadi 10 besar kota Makassar tiba juga. Gimana? Sedih? Gembira? Senang? Kita lihat aja sama-sama tayangan berikut ini setelah mereka menjadi 10 besar. Gak tahu. Saya merasa terharu dan bangga sekali. Ma, minta doa restunya Maya supaya bisa menang. Dan tidak lupa, buat Papa juga yang mendukung saya untuk ikut acara ini. Dan satu lagi, kalau saya menang, kan saya sisihkan sebagian untuk amal. Terima kasih. Kebetulan kedua orang tua saya sudah tidak ada, kedua-duanya. Jadi saat ini yang saya anggap orang tua itu adalah tante saya yang saya panggil ibu. Ma, saya di sini, Ma. Doakan, Kak. Mudah-mudahan saya bisa berhasil sebagai dapat pembantunya Ribowo. 10 juta per bulan lumayan mit untuk kita berobat daripada tiap hari ke puskesmas. Saya bawa Ki pergi berobat. Kalau perlu keluar negeri, yang penting kita cepat sehat. Doakan ke mana? Doakan ke semua. Terima kasih. Untuk Aldi, Cinta di Bali, dan suami saya yang di Bali, Mama berjanji kalau Mama mendapatkan sampai menjadi pembantunya Arif Wibowo, Mama akan beli BTN untuk kalian. Mama akan membeli rumah. Karena Mama sampai hari ini belum mempunyai rumah. Mama janji Mama akan beli rumah supaya tidak capek kontrak-kontrak. Itulah. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah, terima kasih. Doakan Mama ya, Kakak Putri ya, supaya kan Mama janji kalau Kakak Putri nilainya bagus, Mama kan janji mau beliin komputer insya Allah. Karena kalau Mama tidak ikut audisi ini, Mama tidak punya uang untuk belikan Kakak Putri komputer. Ya, kalau Mama selama ikut audisi ini, walaupun dengan susah payah, Mama tetap kasih les Kakak Putri bahasa Inggris. Sempoa ya, doakan Mama ya Kakak ya. Terima kasih. Untuk Uni dan Isa, Mama ada di sini karena dorongan dan doa kalian. Doakan Mama ya, semoga sukses. Mama sayang kalian. Nah, pemirsa udah tahu kan, kita lihat sama-sama tadi siapa 10 orang yang menjadi perwakilan Kota Makassar yang akan berjuang di Jakarta. Mau lihat bagaimana perjuangan mereka lagi di Kota Jakarta? Makanya jangan kemana-mana, terus saksikan Aribo Cari Pembantu Terbaik dari hari Senin sampai hari Jumat, tentunya di jam yang sama dan juga stasiun yang sama. Masih bersama saya, Bobby, Aribo Cari Pembantu Terbaik, pasti gue lah, pasti beres, pasti beres. Jangan tanya padaku, aku gak mau tahu. Biarkanlah semua berjalan adanya. Apa yang aku rasa takkan pernah kusangka. Biarkanlah semua.